tahu diri. Hai semuanya, selamat datang di channel PG Movie Review. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari. Bagi kalian yang punya produk UMKM dan ingin memasang iklan, silahkan hubungi email di bawah. Kami akan mempromosikan ke semua social media PG Movie Review. Film ini bercerita tentang Evelyn yang sedang menjalani masa-masa kuliah. Dia memiliki dua adik bernama Arya dan Maya yang masih belajar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kedua orang tua mereka meninggal akibat kecelakaan. Sejak saat itu, Evelyn harus pindah rumah. Hal itu dikarenakan rumah yang sekarang ditempati telah lama digadaikan ke bank, dan Evelyn tidak mampu membayarnya. Evelyn menceritakan kondisinya tersebut kepada Bimo, Maxime Boutir, pacar yang dia kenal di kampus. Prihatin dengan kondisi Evelyn, Bimo menawarkan solusi untuk mencari kontrakan yang dekat kampus dan tentu saja murah. Setelah mencari informasi, ditemukanlah satu rumah yang tergolong sangat murah. Maka berkunjunglah Evelyn ke rumah tersebut untuk melihat secara langsung kondisinya. Dengan harga yang murah, rumah tersebut tergolong sangat lengkap. Evelyn tidak menyangka sama sekali. Rumahnya besar, ada ruang tamu, kamar mandi dan halaman yang sangat memadai. Tapi ada satu permintaan aneh dari penjaga rumah, barang-barang yang sudah tertata di sini sama sekali tidak boleh dipindah, kira-kira begitu pesan penjaga rumah. Kekurangan dari rumah itu adalah akses yang jauh dari keramaian dan lingkungan sekitar yang cukup horor. Tapi apa boleh buat, sewa yang murah jadi solusi masalah Evelyn saat ini. Maka tinggallah Evelyn dan dua saudaranya di rumah tersebut. Selama tinggal beberapa hari, mereka merasakan ada hal yang aneh. Evelyn merasa bukan cuma mereka bertiga yang tinggal di rumah tersebut, terutama bagian kamar mandi. Ada juga kotak musik kecil yang mengeluarkan suara yang indah tapi mengerikan. Lama-kelamaan, gangguan dari suara bahkan penampakan mulai bermunculan. Apa sebenarnya yang terjadi dan cerita apa di balik rumah tersebut? Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update review film seperti ini setiap hari. Jika kalian mempunyai produk dan beriklan di channel kami, silakan hubungi email di bawah. Nanti kami akan promosikan secara gratis.